Aizah tahun 4 partai yang terlibat dalam mencairkan BUS pada program pada hari ini. Soalan saya pada Kak Aizah, apakah perkhidmatan yang BUS akak sediakan pada International Day kali ini? Saya bertugas di bus permainan pada hari ini. Secara kasarnya kami memperkenalkan dua jenis permainan kepada kepada orang yang hadir pada pameran. Yang pertama permainan tradisional. Kami mengenalkan congkak, batu semban dan cepe. Yang kedua permainan yang melibatkan ukhuwah antara kita pelbagai bangsa, iaitu mengenal antara nationality daripada Nigeria, Egyptian dan juga Malaysia, dan juga permainan bahasa Malaysia yang memaparkan beberapa dialek daripada pelbagai negeri. Dan ketiga permainan kuis, yang mana kami menyuruh mereka yang datang kepada bus kami untuk isi jawapan di kertas, dan juga sekitarnya dia melawat pameran tersebut. APC, kita orang cuba keluarkan APC. APC ni satu community, Alex Photographer Community, yang kita dah terbuka lama. Tapi hari ni kita cuba keluar balik, reach out kepada masyarakat Alexandria, pelajar-pelajar Malaysia di Iskandaria, untuk bawa idea kita nak form satu community photographer, yang mana photographer tu bukan semestinya orang pakai kamera besar, tapi semua orang pakai kamera kecil, GoPro, selfie, even mobile photography pun kita bawa tadi. Dan kita ada pameran gambar-gambar hasil pada smartphone fotografi. Kita nak bawa idea tu, nak reach out kepada masyarakat Iskandaria untuk form satu komuniti, kita bergerak sebagai satu fotografer. Terima kasih. Khairunisa tahun 40 batang yang merupakan salah seorang penerima anugerah kecemerlangan 2014. Soalan saya kepada Kak Khairunisa, apakah perasaan akak bila nama akak diumumkan sebagai penerima anugerah pada hari ini? Rasa gembira, saya tak sangka sebab ramai lagi yang hebat-hebat. Terima kasih dekat pihak you sebab tahun ni murah hati bagi duit. Kalau nak dapat duit, belajarlah rajin. Okay. National Day pada tahun ini, saudara Aswa dan juga saudari Liana. Soalan saya pada saudara Aswa, apakah cabaran yang saudara hadapi sepanjang menjayakan program pada kali ini, dan bagaimanakah sambutan pada hari ini? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi berdasarkan sambutan apa yang saya nampak, sambutan mungkin agak kurang memuaskan sebab kami pun faham bahawa sekarang ini merupakan pelajar-pelajar dalam fakta impian. Maka kami sudah pun menjangkakan kehadiran tidak memuaskan, tapi kami cubalah melakukan apa yang terbaik sebagai satu cara untuk tarikan kepada pelajar, khususnya ahli PCI terutamanya. Cabaran yang besar untuk pemimpin kali ini, saya rasa semua orang maklumat bahawa kita baru kehilangan seorang sahabat. Maka semua gerak kerja kami tergendala sedikit, kerana gerak utama dalam program ini kebanyakannya adalah dengan AJKT, dan saya faham mereka sibuk dengan urusan jenazah. Tapi kami cubalah sering upaya untuk melakukan kerja secara selancar yang mungkin, dan terus cabaran yang terbesar buat kami. Terima kasih saudari Aspa. Baiklah, sekarang saya beralih kepada saudari Diana. Soalan saya kepada saudari, apakah harapan saudari daripada program pada hari ini, dan juga untuk tahun-tahun akan datang? Okay, alhamdulillah, berakhir sudah program hari ini.
Itu harapan saya untuk program yang akan datang. Saya galakkan program seperti ini diadakan lagi sebagai medium untuk kita rapatkan diri kita, ahli universiti, pada youth care yang banyak membantu kita dan banyak menyumbangkan bantuan dalam pergerakan kita. Macam kita contohnya, kita sewa tempat tafaku, tempat sukan, mereka yang banyak membantu kita. So memang patut diadakan lagi, dan juga sebagai peluang untuk kita meraihkan para profesor yang mengajar kita, insyaAllah.